kita sudah mulai keras. Mulai berarti. Nah, tapi Basu berdoanya sekali lagi, berdoa benar-benar pengen selera kita dikenalnya oleh Allah, boleh tak? Boleh. Saking jembarnya, saking luasnya Allah. Tapi berdoa hanya sekadar mengungkapkan rasa ujian, itu yang diharapkan. Berdoa untuk mewujudkan ya Allah, tapi memang dan maksudmu bukankah engkau pemerintah tanahku berdoa supaya aku menjaga rasa butuh dan lemah diri sepanjang hidup, sepanjang rasa. Nah inilah tanda-tanda kita ini, saya sedang ambil di depan kita agak sedikit lantun tak kemana kita mau nabrak orang. Dan yang mau kita tabrak tadi karena kesalahan kita, kesalahan orang itu mestinya alhamdulillah Allah mengingatkan aku supaya menyadari tetap berdaya dan kelemahan dengan cara tiba-tiba ada orang yang berat namun umumnya orang bagaimana itu. Sini terima kasih. Itu cara Allah mengingatkan kita. Hamba-Ku, ini tak berdaya lemah. Sampai apa yang setiap hari setiap detik di hadapan kamu kamu tidak tahu. Dan itu diciptakan oleh Allah pada kita supaya kita ingat kelemahan kita. Makanya ketika kita berdoa, doa itu sebenarnya di mana Allah lebih utama dari terwujudnya hijabah di mata Allah, tapi menggantap suhu kita terwujudnya hijabah itu lebih utama daripada wujudlah. Makanya Syahdi mengatakan kataku Farhuka Bintu'a wujudal hijabah lah bimuna jadi maulah. Janganlah rasa gembira dari berdoa itu karena ditunaikan apa yang Anda inginkan. Jangan itu. Tetapi akan belum harus dikau senang dibalik doa itu bahwa kau ditakdirkan bisa menajam kepada Allah. Jadi kalau kita tidak ditakdirkan bisa menajam selama itu celaka. Ini ya Allah, terima kasih. Kau menakdirkan aku menajam kepada kau, persilahkan aku memohon kepada itu yang padaku dan dalam hidup ini. Kalau sampai gembira kita itu setiap habis berdoa tercapai semua, doa tercapai semua, kita bisa terhijab dari Allah. Karena apa? Akhirnya kita ini terkena istidrajnya orang berdoa yang sering saya sampaikan. Ini sebenarnya ijabah apa istidraj bingung kita. Kalau orang itu melihat apa yang tercapai itu sebagai ijabah, maka orang mengembalikan semua itu kepada Allah. Tapi kalau istidraj, dia mengembalikan kepada tercapainya kepuasan dirinya kepada apa yang diinginkan tercapai. Karena apa? Begitu dia gembira ada sekian jam, sekian menit, atau sekian waktu yang kehilangan Allah di dalamnya. Nah ini rentetannya, kita akan mudah bersyukur. Mudah bersyukur karena apa? Karena kita terbiasa melihat Al-Qur'an sang pemberi nikmat, bukan melihat wujudnya.
Nah, sekali lagi mungkin saya juga mereview apa yang saya sampaikan dulu. Apakah kita sudah mulai gitu menerima apa saja kita sehari-hari? Mulai makan, mulai minum, mulai gaji Anda, mungkin Anda dapat sumber dari apa? Apakah kita sudah melihat itu bukan dari Allah? Apa masih dari manusia, masih dari kawan, dari atau masih dari buahnya? Apa ini prestasi? Masih itu? Hal yang sebenarnya mesti kita kasih. Apa hasil? Dan yang sisa-sisa perjalanan kita di dunia ini bersama Allah terus kita. Allah itu banyak sekali memilih. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bersabda beliau meminta lalu wabaya dan ada tak seorang pun berdoa kecuali berada juga di antara tiga ini. Dimana itu kan jalan kalau tadi bisa disegerakan apa yang dia inginkan. Yang kedua Allah atau lagi kalau bahas atau ditunda tapi diganti langsung dengan pahala. Atau nomor tiga al-yusrof al-bu minasuk mutihan. Atau dia dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Ada satu kisah, bapak sekalian, ada seorang pemuka Buddha, baik Buddha, tiba-tiba dia melihat ada seseorang sedang berkuburan di sebelah tepi bukit. Di situ ada sungai. Karena tidurnya ini ngorok, nah, mulutnya terbuka. Taunya ada ulang kecil di gini membawa apa sampai masuk ke mulut orang, sampai masuk dalam mulut si penunggang kuda tadi tahu dia pegang dia tonton pada sejarah kira rampok penunggang kuda kulit orang tidur kan. Oh Tuhan, kenapa Tuhan? Kamu harus makan apel busuk. Kalau enggak sebut itu makan apel busuk. Dan syarat itu minum air sungai yang kotor. Begitu susah muntah-muntah. Orang makan apel busuk ulangnya kuat, kuat sepuluh. Si penunggang kuda tadi langsung pulang. Dia terima kasih karena penunggang kuda. Jadi Allah sekali menghindarkan kita dari sesuatu yang buruk dengan cara apa yang kita inginkan atau apa yang tidak kita inginkan harus terpaksa kita. Munajat kembali bahwa munajat itu ya harus apa harus tidak kepada bahasa munajatnya atau lagunya itu kan kepada Tuhan di mata Allah sebuah kata sebuah wacana apalagi itu menunjukkan hubungan antara hamba dengan Allah. Kalau muncul dari hati yang tidak terlurus, bersih, itu yang disebut cinta. Dan ketika kita
ini soal apa doa tadi ya. Nah, berdoa salah satu adab kita selain menghadap betul, menghadap betul dan kita adamul istiqja. Jadi tiga terbesar-besar yang itu tiga memaksa diri apa atas apa yang kita inginkan. Lalu itu orang doa ini memaksa banget langsung dijabat. Ya itu kan istidros. Jadi kita lebih menyerahkan rasa terbesar seperti doa ulang dulu mustajab. Doanya orang terdolim itu mustajab, terjabai langsung. Kenapa? Karena orang terdolim waktu itu yang benar-benar bisa menampakkan ikhtilaf, rasa terdesak yang luar biasa. Nah, kalau kita itu bisa berdoa seperti doanya, cara berdoanya orang yang sedang terdolim ini, jadi jabai langsung kita sebenarnya. Karena ikhtilaf itu bentuk siapa dia menerima pemberian anugerah Allah. Banyak orang diberi anugerah Allah telah jauh pagi karena dia menerima dengan hati yang tidak terdesak. Peng-peng saja, ini saja. Dia malah berpoya-poya. Oke. Pesgadima, satu tafsir pesgadima, hendaknya ada beristirahat, istirahat. Jadi teguhlah ketika berdoa, istiqomah terus. Nah ini justru istiqomahnya itu yang dinilai oleh Allah, dan terus menerus berdoanya itu yang dinilai oleh Allah. Jadi rahasia doa itu yang adalah cinta atau lapor menampakkan rasa butuh gitu. Kalau hamba muncul dengan rasa butuhnya, maka ini Allah memberikan mulia luar biasa derajat mulia kepada orang yang butuh kepada Allah. Karena ini dasar banyak sekali apa model ibadah kita dari bangun sampai tidur buat model ibadah. Tapi yang mendasari seluruh proses tubuh dan macam-macam itu kalau tidak didasari rasa butuh kepada Allah, maka nilai kemuliaan amal ibadah kita juga rendah. Jadi saya kira bapak sekalian. Nah, tapi mungkin sekadar penjelasan tadi mengenai bagaimana panduan-panduan yang sebenarnya sudah berjalan, tapi memang panduan-panduan di wilayah dunia sufi agak sedikit berbeda dengan mungkin kalau kita mengikuti sebuah training spiritual tentang sebenarnya. Karena apa? Pasti syakilah bahwa apa guru sekalian berbeda-beda. Ada di dalam diri kita itu wadahnya di situ berbentuk gelas, ada yang berbentuk diri, ada yang mungkin bentuknya bukan wadah menerima tapi bergerak seperti ulok-ulok gitu. Ada wadah menerima, ada yang cuma kayak sendok saja. Bukan model wadah itu di mata Allah yang membuat derajat rohani seseorang. Nah, cuman saya bukan diri, bukan itu. Tapi bagaimana fungsi itu berjalan secara ya'malu ala syahilah. Syahilahnya sedot, sedotan. Bukan untuk musuh orang yang itu. Nah, itu yang dinilai oleh Allah. Karena itu ada sesuatu yang sama juga. Bapak sudah sering saya sampaikan, kamar di mana aja, lingkungan. Terus
tadi ingat apa? Nah itu dimulai begitu. Coba ditambah nanti kalau habis sholat itu usahakan kalau masih bisa ada waktu juga sambil itu pada istighfar posisinya setelah kepada Allah tidak tidak kita 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 tidak Nah, barangkali pernah sudah melakukan itu. Sekarang yang kita ingin adalah derajat istighfar. Ketika kita istighfar dengan hati penuh bersyukur, Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena gara-gara ampunan Allah saya bisa beristighfar. Ampunanmu sudah turun. Saya sedang bersyukur melalui istighfarku ini. Jadi taubat kita itu indah sekali. Nah, itu menaiki lagi. Itu di istimewa. Pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Mungkin perubahan itu tidak kita rasakan. Keluarga kita di rumah. Dan tiba-tiba keluarga di rumah juga mulai berubah. Pasti. Karena istighfar, sekedar istighfar dan Allah fokus di hati kita itu ada reproduksi itu. Sebenarnya bukan reproduksi itu. Sebenarnya kita mereproduksi pantulan-pantulan yang siap dipantu dan tidur di Allah. Seluruh pendidikan juga dalam rangka itu sebenarnya supaya kita lebih khusyuk, lebih takut disertai rasa cinta kepada Allah. Dulu kan tidak ada zaman yang mungkin ada pendidikan umum, pendidikan agama itu kan tidak ada. Ya. Itu zaman abad pertengahan, zaman ulama-ulama kita tidak ada. Ini pendidikan umum, ini pendidikan agama tidak ada. Ilmu itu ya ilmu. Semua ilmu ilmunya Allah. Tapi seluruh ilmu itu oleh Allah dibuka dan diwajibkan untuk dipelajari supaya ada khusyuk, ada rasa takut, bentuk rasa cinta pada sang ibunya ilmu Allah. Itu namanya ilmu kita dan bermanfaat. Ini sebenarnya sesuatu yang harus dirumuskan. Itu oleh Mas Bapak ya, sebagai ahli pendidikan. Itu filosofi pendidikan itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ini. Karena di dalam filsafat pendidikan kita tidak ada di kekhasyah itu. Kita banyak sobok, kita sudah di ulama para cendekiawan. Itulah yang memiliki khasyah. Ulama ya. Dan itu adalah ilmuwan. Kalau tidak bisa ya. Itu berarti ilmunya tidak akan bermanfaat selama-lama. Karena itu akan kita bertanggung jawab kepada Allah di akhirat. Jadi dari situ semakin kita tambah bertahun semakin khasyah. Nah, apalagi disiapin dengan zikrullah. Di coba ada bulan depan saya bawakan satu kerja ada kebiasaan tradisi dari sholat yang dibaca oleh para awliya itu apa? Insyaallah akan memudahkan kita untuk hati kita ini biar peka. Peka kepada yang buruk, ya. Peka kepada yang buruk, peka kepada Allah. Peka kepada Allah. Ini, di tempat yang kalian,
supaya apa? Ya kita dalam suasana atau atmosfer hidayah terus menerus. Jadi itu bahwa sekarang saya mohon saya insya Allah depan saya tak lebih pagi tadi ada apa tabrakan beruntun dua acara so di kafe kan saya pernah begitu ya saya mohon maaf tak mampu di sini terima kasih terima kasih terima kasih terima sudah siap kalau masih ada pertanyaan atau nanti dipersilakan jika tidak ada mari kita sama-sama mengucapkan amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.